咁啊，呢個 channel AJ Moore。Yes, so, video hari ini kita nak buat satu unboxing yang jadi bagi orang sudah buat lah, cuma yang dalam bahasa Malaysia tak ada lagi lah yang untuk Malaysia rasa tak orang buat lagi. So sekarang saya pun lambat bawa dapat barang ni jugalah. So kita akan unboxing T238 tracer ni Glow in Dark tracer yang RGB. Okay, so kita nampak dia box dia macam ni. Actually dia dua color. Dia ada silver dengan dia ada black color. So yang dapat ni black color. So dia tulis RGB black. So normal tracer dia macam ni. Salah. Okay, so yang ini normal tracer. Ini yang Aztec. Yang my Aztec. Apa nampak? Tak zoom pula. Zoom. Okay. Aztec Blighter Blighter C. Okay. So yang ini T238. Dia tiga T238 ni dah pernah keluar yang macam ni style juga. So nanti akan bagi tahu beza yang dua dua inilah. So sebelum ni ada tak masa. So ni barang yang akan tunjuk. Okay, so sekarang kita dalam tengok box dia dulu. Box dia, tracer dalam ni, dia dapat barang, so bagi kita. Okay, so kat box dia ada satu charger. Charger make cable. And then tracer sendiri. Ni 2 biji apa ni. Ini adapter, 1, 2. Okay, so yang ada macam nerf ataupun yang outer battle yang lagi besar. So anda kena, kat ni, kunci dekat tu, kunci dekat dia punya outer barrel tu, so anda boleh sumpat dengan kunci sini lah. So ini kunci satu biji dalam lah. Pasal ini ada dapat joy asing. Kita ada joy asing. So yang untuk blaster yang kita normally build, akan jika pakai muzzle yang biasa, mesti ada tambah satu ini malang lah. So ini sangat ni sama. So I pakai ini sajalah. So ini yang baru main nanti kita akan bagi balik owner dia lah. So ini yang customer yang pre-order lambat juga. So sebelum ni T238 ni dia area dia tempat sana lockdown, then sini lockdown sana lockdown, jadi lambat pula sampai. So akhirnya barang sampai juga. So dalam package dia ada dimacam-macam barang lah. So ini nanti kita pakai simpan lah. So okay, so sekarang kita nak sekarang saya nak bagi explain tracer ni dia jalan macam mana. So yang ni bias tracer yang kita nampak lah. So tracer Aztec ni dia boleh, dia berbuka. Okay, dia buka sini. So tracer ni nampak ni, dia ada satu lubang. Lepas tu anda punya jaw ball ataupun anda main nerf, lepas dia mah dark tu, ada glowing dark, dan lepas lubang ni, lepas tu dia akan flash. So dia buka macam ni, nampak? Dia flash, nampak? Dia flash. Dia flash UV. Ini yang tracer biasa lah, flash UV. So dia mah jaw ball, anda main jaw ball jadi glowing dark lah. Jaw ball ataupun dark sekarang pun ada glowing dark juga. So yang tracer yang normal kita pakai Aztec ni memang tak ada pakai. Pasal inner barrel ni anda main ngam-ngam lepas saja. So kita angkat satu inner barrel untuk test. Inner barrel, mana inner barrel? Inner barrel mana tapi? Itu inner barrel. Okay, so inner barrel kita ni anda jadi tak ngam-ngam lepas saja. Okay, so anda memang tak boleh masuk hop up. Anda tak boleh masuk hop up ataupun tak boleh masuk lain barang lah, cuma anda ni kunci dekat macam ni, ngam-ngam saja. Ini 9mm, ngam-ngam saja. Okay, so yang T238 ni, dia keluar tracer ni, nampak? Tracer T238 tracer unit RGB version BB, nerf, jawbal. Okay, so kita tak tengok BB, pasal kita buat nerf and jawbal sahaja. So tidak terlendong kan, ini barang. Okay, so apa yang special tentang tracer ni? First, dia punya lubang ni banyak besar. Kita tengok hop up yang dahulu kita pakai. Ini hop up 14mm. So anda boleh betul-betul boleh from sini keluar sampai belakang. Ha, so dia punya design dia untuk kita punya blaster punya hop up lah. Hop up kita ada depan. Ini boleh ini yang sama juga. Yang ini baru sampai center ni, saya belum test lagi. So ini pun boleh juga. So hop up ni pun boleh. Anda boleh fidget boleh depan macam tu. Okay,
And then satu lagi yang sekarang bagi orang tengah jual, tu Riser punya 12mm hop up. Ini pun boleh pakai. Cuma satu barang anda dah tahu, dia memang sensor dekat mana. Jika anda hop up ni, anda lindung dengan sensor, so dia akan, dia takkan jadi, takkan nyalah. Sebab anda sudah lindung dengan sensor. Okay, so sekarang kita nak test tengok mana dengan sensor. Lepas tu, I akan pasang dia macam mana. Okay, so ini hip hop dia ada tepi semua. So kita nak tengok apa barang dulu. Yes, kita kena tengok sensor dekat mana. So senang kita nak check sensor dia. And then satu lagi, sebelum anda test, anda kena on dia. Nampak switch ni satu biji, anda tekan. Ni yang RGB punya mode. So anda tekan sekali lagi. Okay. Nampak dah jadi color. Color mode nampak dah tukar color. Dia ada 7 color lah, anda boleh tukar. Okay. So tekan, tekan sampai color yang anda nak lah. Ni RGB version. So kita main lah, kita pakai tracer unit yang RGB, kena pakai RGB. Mana mungkin pakai tracer unit RGB tapi pakai color orange tu ya. So sekarang kita angkat satu ni, kita kena test mana dia punya sensor tu. So kita akan nampak, sorry dia tak, dia satu color juga. Okay, so kita akan ini angkat satu ini, lepas itu kita akan jolok masuk, lepas itu kita akan tengok dia dia sensor mana dia sensor dia. Pak, dia tu color. So dia mah lebih kurang kak. Dekat kat sini lah. So dia mah pan deep dia lebih kurang macam ni. So jika anda ada hop up, so anda akan hop up kena duduk dekat sini. Nampak? Dekat ni. Dekat dia mah B. Dia mah tracer T238 ni. So jika anda hop up dekat sini, yes, anda dapat hop up and then anda dapat that tracer unit. So dia buat anda boleh terbang jauh dari biasa. Sama dengan yang Nerf juga, anda kena tahu dia sensor dekat mana. So jika anda sudah lindung sensor dia dekat anda, jika bobo dekat sini lah, habis lah. Jawapan anda keluar, takkan jadi ada color. Ada color ataupun ni takkan flash. So yang ini unit dia macam ni. So kita kan tengok dalam dia. So kita dia boleh buka, dia pusing. Okay, so ini tracer unit ni, nampak T238. So ini yang original official lah. So charger dia dekat sini, anda kena buka keluar. Buka keluar dia, baru anda boleh nampak charger dia. Okay, charger dia dekat sini. So anda cucuk yang micro USB tu, cucuk saja, jalan. So ni dia punya battery. So battery dia dapat replace lagi besar. So yang ni battery yang jika losak atau main lama losak, so sudah jadi kebang. So anda boleh jadi beli yang lain lah. Okay, so ini boleh buka. Tengok macam boleh buka. Boleh buka. Ini dia man pipe tu. Jika pipe ini sudah kotak macam ni, sudah kotak, anda boleh pakai for eye. Memang ada tools untuk clean barrel, clean ni, so boleh kalau macam tu ya. Okay, so ini pipe jika sudah kotak ataupun sudah rosak ataupun banyak kotak, so anda boleh beli satu pipe kalau masuk balik. Okay, so ini kita tolong balik itu. Okay, so memang tracer ni nak buat review memang tak boleh panjang-panjang mana lah. Pasal ini memang barang yang simple saja. So kita ada simple and then kita test tengok memang efek lah. So cara pasang macam mana. So kita akan varian dua hero kita hari ni. First yang hero SLR ni, SLR kita custom build pakai Zhun Megabox. So dia akan tak ada yang hop up pasal dia mah kunci habis, dia sudah lepas dia dekat sini lah. So jika I nak pasang hop up, I kena lagi panjangkan dia ni, panjangkan dia outer barrel ni supaya boleh pasang hop up dekat sini lah. Pasal dia jika ada hop up, dia sudah over dia punya tempat tu. Tempat dia hop up ni, dia sudah over. Nampak? Hop up dekat sini. Dekat sini. Seperti sini lah, so lindung lah. So I kena adjust sama sini, so mean ini I kena lagi panjang. Okay? So maybe anda boleh fikir hop up yang pendek, kecil ataupun anda panjangkan anda outer barrel anda supaya anda hop up mengam boleh lepas kat sini. Itu cun. Okay? So ini yang dia tracer. So kita akan pasang macam mana. Jika anda punya outer barrel ni, outer barrel ni macam ni, CCW14 ni, dia ada bagi yang tadi satu biji tu. Mana satu biji tu? Satu biji ni anda terus kunci.
kunci. Lepas itu kunci ni anda boleh kunci mother head yang macam-macam. Anda ada pakai Shopee, silencer, macam cantik, anda boleh kunci terus ini. So ini I sudah kunci. So I just plug and then kunci. Sebelum anda kunci, anda make sure kan anda sudah on ini tracer lah. So, kita kunci, and then kunci sampai sudah okay. So test fire my video, I akan post keluar lah. Pasal I buat dua kali my video, post test fire ada kat luar lah. I test di my tracer ada kat luar lah. So ini yang salah pasang tracer. So ini tracer sudah pasang, nampak? Nampak kaya kan, cantik kan? Okay. So ini boleh pasang. So kita akan pasang kat barrel satu jenis lagi, yang barrel yang normal, yang paling murah, and then yang paling lengan ya. So kita akan angkat keluar blaster second saya. Okay, ini blaster SLR yang personal I, yang nak nampak dekat video dulu tu, yang samurai jawapan test tu, yang ini blaster dia lah. So ini blaster akan susah sikit, I buka apa, ada sikit part nak buka. So tunggu saat, I buka part dia dulu. Tiba-tiba tak jumpa LNG pula. LNG silap. Dah kena buka dia grip punya pemegang ni, SLR pemegang ni, supaya boleh dapat buka punya mother head lah. So mother head ni, okay, kita sudah keluarkan mother head ni. And then kita akan pasang. So ini adalah hop up. So anda boleh nampak. Okay, so tekan sekali, confirm gini barang sudah on ke tak. Okay, so kita akan barrel. Okay, ini sudah on. So kita jika anda hop up ada, and then pakai barrel yang normal ni, yang 19mm luar ni, anda tak perlu dalam punya ni ini ring lah. So anda boleh buka ring tu. So dia LNG jangan hilang. Dan anda korek keluar ni ring. Ring boleh simpan balik. And then ini boleh straight masuk aja. So sekarang kita nak tengok dia kena ke tak kena. So kita akan masuk. And then kita so ini sudah kena dia hop up lah. So kita keluar sikit. Okay. So dia dekat so ada macam tu dia dekat ini lah. T ni. Okay. T ni. T ni dekat sini. So anda boleh kunci sikit lagi. So ini masuk. And then kita boleh kunci lagi. Kunci macam tu. So dia boleh pakai juga untuk ada hop up. So hop up kan anda kena lepas 14mm. So lepas. So ini yang ada hop up. Okay. So tak goyang lah. So boleh pakai untuk normal kita main jabor ataupun nerf. Okay. So ini buka balik keluar. So satu unit ni memang satu biji dia semua pakai aluminium. Aluminium kecuali ini lah tempat yang transparent tu semua pakai akalit dah. Akalit lah, atau ABS lah. Kali ada ABS, kamu tak suruh, rasa ABS lah. Kunci balik di part ni dulu. So memang I tak tahu nak buat macam mana lah. So I just straight bakal bagilah video yang kita test run tadi lah, test run dulu lah. Yang ada follow page I tu sudah nampak lah. Ataupun dekat Blaster Mania punya official punya group, WhatsApp group, ya aku nampak lah I post video ni. So kita kan sampai dah for video kali ini. So jika anda suka video I, beri subscribe and like. Bagilah support sikit so supaya kita senang lah dapat yang produk-produk kita akan buat lagi banyak lah, review ke konten-konten lain ke. So kita akan cuba buat dekat yang elok sekali. So ini tracer unit ni, jika anda suka boleh cari I. So kita boleh pre-order balik. So harga dia agak mahal sikit, tapi memang baloi lah. Untuk anda main tracer, anda ada main glow dark jabal, ataupun anda suka ada kata orange punya ni, ni macam ni dia macam barang betul sikit lah. So nampak ni dan dia ada flash macam ni colour. So ada sikit orang yang suka main colour macam ni, anda boleh lah buat satu. Lepas tu anda boleh, macam ni dia main luar ni, RGB ni dia mak RGB ni, dia luar aja RGB, dalam actually dia still bukan RGB tau. Dia UV, nampak UV, UV nampak tu dia biru, dia UV, dalam dia pakai UV, luar dia RGB. So tak sure luar saja boleh tutup apa tutup. So kita tengok.
Ha. Luar saja boleh tutup. Nah. Nah, tak lah. Tak lah luar. Ha. So, anda tak suka lebih tutup. And then on balik. On balik. So, tekan yang select RGB. Oh, sakit mata ni. Memang. Ni main malam memang steam. Depan orang steam. Buat kita steam. Okay. So. Habis lah. Before je kali ni. So. Lebih baik tengok lah yang test tadi tu. Okay. So. Jika anda suka video I, subscribe and like. So. Bye bye. Later.